Bucek, Jakarta lagi banjir nih gara-gara hujan semalam. Emang di mana-mana lagi banjir? Lo tahu nggak kenapa hujan turunnya air? Apaan sih lo? Jawab aja, tahu nggak lo? Ya karena takdirnya begitu. Salah. Terus kenapa emang? Ya kalau turunnya dajjal, tanda-tanda mau kiamat tahu. Abang, kita kan nikah udah 20 tahun. Kenapa sih gak jalan-jalan ke luar negeri? Hah? Sakit lu, Min? Kagak. Emang kenapa? Pertanyaan lu gak masuk akal, tau? Lah, emang kenapa, Bang? Lah, gak lu mau jalan-jalan ke luar negeri. Gak ingat lu tahun lalu jalan-jalan ke puncak? Ya, inget lah, Bang. Duit dari mana kita bisa jalan-jalan ke puncak? Kan pinjam sama Jainal. Belum dibalikin kan sampai sekarang? Paham kan sampai di sini? Mau beli air mineral, mumpung ada yang nganterin. Dasar gila. Inilah lebaran gaya gue, bro. Seperti biasa, pulang sholat id, bagi-bagi THR sama krucil-krucil. Biasalah, bocil-bocil itu biasanya kan butuh uang jajan. Ya, setahun sekali ini kan. Seminggu kemudian, gue udah puyeng cari pinjeman. Mana gak ada yang mau minjemin lagi. Ujung-ujungnya pinjem ojo lagi. Bingung orang ku tetangga. Anu sok nginjem barang-barang abdi di imah. Kamari nginjem motor, diinjemkeun. Da nginjem duit mah, henteu boga atuh. Giliran orang nu nginjem, manehna nu ngambek. Emang lo mau minjem apa? Nginjem pamajikanna.